Selamat pagi anak-anakku semuanya, salam cinta kasih Yesus Kristus. Kita telah dipertemukan kembali pada hari ini untuk mempelajari materi tentang pendidikan agama dan budi pekerti Kristen dan Katolik untuk anak-anakku di SMK Bhinneka Karya Simo. Untuk kali ini, materi akan saya sampaikan secara online berikut tentang pacaran menurut iman Kristen. Jadi kita singgung masalah cinta di sekolah, atau saya ambil judul pacaran menurut iman Kristen. Ini saya tujukan untuk pembelajaran bagi anak-anakku yang beragama Kristen dan Katolik maupun umumnya, untuk kelas 10, 11 maupun 12. Baik, anak-anakku, di dalam kehidupan ini sudah tidak jarang lagi nih, kita sudah wajar lah melihat anak-anak yang seusia SMK, SMA sudah pacaran. Nah, untuk itu saya berikan istilahnya pendidikan agama atau pendidikan budi pekerti, bahwa pacaran menurut iman Kristen itu seperti apa? Seperti apa nggih? Jadi apakah boleh berpacaran ataukah tidak? Nah, di sini batasan pacaran remaja Kristen. Jadi anak-anak itu sebenarnya boleh pacaran, akan tetapi ada batasan-batasan yang harus diperhatikan. Batasan-batasan berpacaran untuk remaja Kristen terdapat dalam ajaran-ajaran Tuhan, di mana perbuatan-perbuatan yang merupakan kenajisan bagi Tuhan harus dihindari. Jadi yang bersifat najis itu harus dihindari. Kemudian di dalam Kolose 3 ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, jadi ini pada Kolose ini, pada intinya kita disuruh untuk menjauhi hal-hal yang bersifat pencabulan, kenajisan, mengumbar hawa nafsu, kejahatan, keserakahan, dan lain sebagainya. Karena itu sama saja halnya dengan penyembahan berhala. Nah, kemudian berikutnya, gaya berpacaran remaja Kristen. Pada dasarnya, Tuhan sudah menuliskan hukum dan batasan-batasan kehidupan itu di dalam hati setiap umatnya. Dan hal inilah yang menjadi dasar bagi remaja Kristen sebagai umat Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, termasuk dalam gaya berpacaran remaja Kristen. Gaya berpacaran itu unik ya, dan bermacam-macam. Anak muda sekarang sudah sangat pintar sekali. Kemudian di dalam firman Tuhan dalam surat Ibrani 8 ayat 10b menuliskan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, itu di dalam firman dituliskan dalam surat Ibrani, bahwa intinya Tuhan itu menaruh hukumnya ke akal budi mereka, artinya mereka manusia, ke akal budi manusia, dan menuliskan ke dalam hati manusia itu, maka Tuhan akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat Allah. Pada intinya seperti itu. Kemudian suara Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai pilihan dan tantangan dalam kehidupan dan pergaulan remaja, khususnya dalam usaha diterima sebagai remaja modern dengan gaya yang hidup bebas, misalkan free sex, narkoba, minum-minuman keras, sebenarnya suara Tuhan itu telah berbicara melalui akal budi dan melalui hati kecil remaja Kristen. Jadi suara hati. Nah, berikutnya, kenajisan bagi Tuhan.
Batasan-batasan perpacaran remaja Kristen intinya tidak ada larangan yang pasti, misalnya dilarang berciuman. Tetapi setiap remaja Kristen akan melakukan tindakan-tindakan dalam pergaulan bersama pacar harus berdasarkan hukum Tuhan. Jika tindakan tersebut merupakan kenajisan bagi Tuhan, maka jangan pernah melakukan tindakan tersebut. Nah, najis itu yang seperti apa? Apakah Tuhan melarang berciuman dalam pacaran? Berciuman itu sebenarnya boleh, asalkan masih di luar kewajaran. Kalau sudah melebihi batas kewajaran, itu namanya najis dan itu dilarang oleh Tuhan. Itu harus dihindari. Kemudian hakikat berpacaran. Bukankah hakikat berpacaran adalah belajar mengenal diri sendiri melalui orang lain di luar orang tua dan keluarga? Orang lain di sini maksudnya di luar orang tua dan keluarga yang didasari oleh perasaan cinta. Bukankah Tuhan berfirman, "Kuduslah engkau sebab aku kudus." Nah, itu hakikat berpacaran itu seperti itu. Jadi boleh berpacaran karena itu mengenal diri sendiri melalui orang lain, melalui sang kekasih. Itu artinya mengenal diri di luar dari orang tua dan keluarga. Akan tetapi ya itu tadi harus menjaga dari sebuah kenajisan. Kemudian firman Tuhan dalam Keluaran 20 ayat 1-17. Berisi tentang 10 perintah Allah yang diantaranya adalah perintah ke-8 yaitu jangan berzinah. Jangan berzinah. Nah, kesimpulannya, batasan-batasan berpacaran remaja Kristen yang pertama berpegang pada hukum Tuhan. Yang kedua, menghindari hal-hal yang pada akhirnya membawa kepada perbuatan yang merupakan kenajisan bagi Tuhan. Yang ketiga, perhatikan norma-norma Kristiani yang terdapat di dalam 10 perintah Allah. Itu sudah sangat jelas sekali, kalian bisa merenungkannya sehingga nanti bisa diresapi, bisa dijalankan sesuai aturan-aturan atau hukum Allah yang ada. Nah, kemudian anak-anakku, materi-materi tadi saya sampaikan secara singkat, padat, dan jelas. Yang penting intinya kalian tahu bahwa pada dasarnya Kristen tidak melarang anak sekolah pacaran. Pacaran sebenarnya boleh, akan tetapi harus mengikuti norma-norma atau hukum-hukum yang ada di dalam agama. Sehingga tidak boleh di luar atau melanggar aturan, tidak boleh melampaui batas yang wajar. Baik, untuk berikutnya kalian saya berikan tugas, silahkan nanti dikerjakan di lembar TT. Nanti untuk TT kedua ya, TT kedua dikumpulkan, jangan lupa dituliskan identitas, nama, nomor, dan kelas. 5 soal saja. Yang pertama, bagaimana pacaran menurut agama Kristen? Kalian bisa merangkum dari depan atau dengan mengutarakan pendapatnya sendiri. Yang kedua, jelaskan hakikat berpacaran menurut iman Kristen. Yang ketiga, sebutkan 3 batasan pacaran dalam Kristen. Yang keempat, apakah larangan berpacaran dalam Kristen? Yang kelima, jelaskan intisari pada Kolose 3 ayat 5. Cukup singkat, padat, dan jelas, dan mudah sekali, soalnya tidak sulit. Silahkan dikerjakan di lembar TT, ini untuk penilaian TT yang kedua. Kemudian silahkan nanti dikumpulkan ke saya selaku guru pengampu PAK kelas 11-12 Ibu Kandiwarni. Terima kasih, selamat siang anak-anakku semuanya. Salam cinta kasih Yesus Kristus, semoga Tuhan selalu memberkati kita. Amin.